Bagaimana nak hala makhluk halus dalam rumah kita? Nampak makhluk tersebut banyak di rumah. Ha, baik. Dia nampak, dia kata rumah dia ada makhluk halus. Jadi nak halau macam mana? Makhluk halus ni ada dua jenis. Satu, orang nampak belaka tu. Ha, tu senang panggil pest control. Neh. Ha, anak-anak apa semua tu makhluk halus belaka tu. Nah, dia pun mari spray. Faham? Ha. Yang kedua, yang orang mata kasar tak nampak. Maksudnya jin. Neh. Ha, jadi kalau jin tengok, kalau yang jenis mengganggu, ha, itu luar biasa. Kalau yang bukan jenis mengganggu, itu tak payah halau, memang dia duduk situ. Contoh dalam tandas. Waktu kita masuk tandas kita baca apa? Cuba baca sekali. Doa masuk tandas. Ha? Bismillah lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dua tafsiran yang sahih daripada salafus salih. Aku minta berlindung daripada kotoran dan penyakit dan daripada syaitan, kejahatan syaitan jantan dan betina. Sahih tu. Nah, ha, jadi kalau kita nak masuk tandas, dalam tu ada makhluk halus. Tu nak? Neh, dalam tandas ada tak? Ada. Maka bacalah tadi. Maka dia tak ganggu kita. Nak suruh dia keluar pada tandas? No way, tepat dia. Yang kita nak suruh keluar ni makhluk yang mengganggu kita, yang masuk dalam rumah. Bukan duduk tempat dia. Nah, ha, kita duduk dalam bilik, serah dia main kot biar robok. Faham tak? Ha, kita nak siang ikan dapur, perah dia buka pintu biar robok ikan kering. Nah, ha, itu susah hati kot kita. Nah, ha, maka lazimkan kita baca Quran pada setiap ruang rumah. Kalau boleh, pak juru rumah. Baca Yasin. Nah, juru ni, juru dapur ni, juru bilik air belah ni, jangan ambil air luar. Juru bilik kau depan ruang tamu ni. Biar pak juru. Faham? Ha. Paling ampuh surah Al-Baqarah dan surah apa benda ni, ayat kursi. Inna syaitana la tadkhulu baitan tukra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya syaitan, kata Rasulullah, tidak masuk lagi rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Dan ayat kursi, hadis yang lain. Dah? Ah.